Dapat ya sahabat, nggak leget seperti itu. Ini nama gini nanti semester 250 gitu, setiap saya antrum. Mohon, mohon. Kartas. Nah, jona rawan itu, Pak? Oh, mohon. Ya. Kalangkong katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardi ya, sahabat di channelnya Ngaprak Alam. Jadi di video kali ini saya sedang berada di salah satu perkampungan yang ada di daerah Ciberem. Di mana kampung ini bertepatan di kampung naon itu, kampung naon? Cipaniis. Ya. Jadi saya akan aprak-aprakan gitu ke daerah pesawahannya ya, sahabat. Nah. Jadi inilah salah satu pesawahan yang ada di Ciberem ya. Pak, nuju naraun, Pak. Iya, ngiringan ya, amang dia. Sahabat, jadi kalau mendekati musim panen gitu ya, biasanya si burung-burung yang ada di pesawahan itu langsung turun ke sawah ya sahabat, untuk bukan memanipulasi, jadi untuk apa ya, untuk ngambilin ini padi bati yang sudah waktunya siap dipanen ya sahabat. Jadi kalau di kampung itu langsung dijaring seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihat ya, itu jaringnya seperti ini. Di sini ada dua jaring ya, sahabat. Nah, seperti ini ya, sahabat. Jadi kalau masang jaring itu hanya seperti ini tuh. Nancap gunungkul awi gitu ya. Sampai luhur langsung pasangan jaringnya. Kieu. Jadi ntar tuh si burung-burungnya itu nyangkut ya di jaringnya gitu ya sahabat. Sejuk benar ya. Kalangkong katanya ya. Mohon bapak, mohon. Nah ya sahabat, emang sengaja ya dipasangan seperti ini, jurig sawah, jurig sawah, sama suara-suara seperti ini ya, biar ini, biar burung-burungnya itu pada takut, tidak terus memburu padinya ya sahabat. Kalian bisa dengar ya suara serak-serakannya, itu tuh suara itu dihasilkan sama ini nih. Emang ini sengaja ya dikasih bambu yang kecil biar nag-nagan gitu ya. Sama dipasang itu tuh karung, juga kaleng di atasnya. Sama apa itu tuh, kawat, kawat besar ya sahabat. Jadi kalau bagiknya itu usik, situnya kan otomatis langsung naik turun. Disitulah menimbulkan suara, suara serak-serakannya ya sahabat. Nah ya sahabat, kebetulan ya di tengah-tengah sawah ini terdapat sebuah rumah. Dimana rumah ini hanya terdapat di sebelah sininya satu,
ditambah lagi ke sebelah sananya entah ada berapa suhunan ya sahabat, kalian bisa lihat. Langsung sambut lagi sama rumah di sini ya, disambung lagi. Nah, dan di bawah itu jalan utama ya sahabat. Jalan utama, akses jalan utama gitu. Nah, dan di sana juga ya ada orang yang mau mikat itu. Kang lu jenar rawan eta. Pepetoan, aduh. Raosnya hirup di pedesaan mah kieu lah. Seger dan pepetoan endah. Sengaja ya pepetoan di dia di sawah. Aduh, Bang endah pisan enaknya. Mohon. Geningan kieu, raos pisan di lembur teh. Raos pisan nih. Mah hayang nih, jadi ke orang kampung gitu. Nya. Gitu. Nah, acan nikah acan. Alhamdulillah masih bujang. Ya. Nah, kumaha tah pangna teu payo tah napi kumaha? Acan jodohna we kitu. Oh, acan aya jodohna muhun-muhun. Ayeuna mah geuning tiasa semester 250 ge terus tiasa santrum. Muhun-muhun. Kahartos, kahartos. Anu jemikat. Iya ngiring amangan ya ke daerah dia. Nah ya sahabat, jadi cara mikatnya itu seperti ini. Lihat burungnya tuh di atas. Nah, ini tuh sejenis mikat ngeleget. Dapat ya sahabat, ngeleget tuh seperti itu. Aka yang manuk naon teh? Kolibri. Oh, kolibri. Si ganu gampangnya. Naon eta teh namanya teh ngaleugeut.